Selamat siang teman-teman, kali ini kami berada di kawasan Bayat, tepatnya di sekitar tempat wisata Bukit Cinta. Kami akan menuju di Pasar Klaten, maksud kami Pasar Wedi Klaten. Sementara wilayah Bayat sendiri, tadi simpang tiga belok kanan tempat wisata Bukit Cinta, merupakan wilayah termasuk Kabupaten Klaten juga. Nah, kami terus mengarah ke barat untuk menuju ke Pasar Wedi Klaten. Pada siang hari ini menjelang makan siang, suasana arus lalu lintas ramai lancar. Kami sudah pernah melintas beberapa kali di kawasan ini. Update terkini, ternyata jalan di kawasan Bayat ini sudah cukup mulus, baru saja dibangun ataupun disempurnakan. Juga trotoarnya sudah dibuat dengan rapi. Kami terus mengarah ke barat sekarang. Jika pada akhir pekan, pagi-pagi sore biasanya di kawasan ini arus lalu lintasnya cukup ramai. Namun kali ini karena baru menjelang siang hari, arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Di kawasan Bayat ini juga merupakan jalan tembus dari Jogja Klaten menuju ke Kota Sukoharjo maupun Kota Solo termasuk Wonogiri dan Karanganyar. Seperti daerah lain yang kami lintasi di kawasan Bayat ini juga sudah lama musim kemarau dan juga belum turun hujan. Tampak warga sekitar juga lahan mereka sudah kering, tidak bisa lagi ditanami padi maupun palawija lainnya. Terus mengarah ke barat sekarang. Di sini merupakan kawasan kuliner Bayat, salah satunya tentu saja karena banyak tempat-tempat juga ada kawasan kuliner. Bayat adalah merupakan wilayah termasuk Kabupaten Klaten. Tampaklah warga sebelah kiri juga sedang dipersiapkan untuk ditanami saat musim hujan tiba.
ke barat dan sedikit lagi sudah akan tiba di kawasan perbukitan. Kendaraan sedikit ramai. Di sebelah kiri ada banyak kios-kios warga maupun juga sebelah kanan kami yang untuk berusaha utama menjalankan usaha mereka. Masih di Bayat sekarang. Tepatnya di Dukuh Karang, Kecamatan Bayat, di depan tampak perbukitan yang tadi merupakan Bukit Cinta Kawasan Wisata. Hanya saja pintu gerbangnya adalah dari pertigaan atau simpang tiga yang tadi kami lintasi. Dan di sini ada tempat ziarah juga, yaitu makam Pandanaran Bayat. Nah, tempatnya adalah sebelah kanan jalan ini, tidak jauh, yang juga berada di sisi perbukitan kawasan Bukit Cinta tersebut. Di sini juga ada Masjid Agung Sunan Pandanaran di sebelah kanan saat ini kami melintas. Terus mengarah ke barat dan di belakang adalah ada sebuah gua tempat ziarah, Gua Marga Ningsih. Kendaraan sudah sedikit ramai. Dan di sebelah kanan kami adalah ada gere-gere keramik, baik pertanaman maupun juga hiasan-hiasan lainnya. Beberapa keramik dipajang oleh pemilik mereka. Di sebelah kanan kami wisata gerbang keramik Pagar Jurang namanya. Sekarang mengarah ke selatan.
sudah akan meninggal, kami akan meninggalkan desa wisata keramik Pagerjuran, Melian, Wedi, Klaten. Sebenarnya sudah termasuk kecamatan Wedi, kemudian kelurahannya Melian. Dusun Berangkal sebelah kanan, dukuhnya Dongkol. Kami sekarang sudah masuki persawahan di sebelah kanan kiri kami adalah tampak tanaman jagung yang sebentar lagi sudah akan dipanen. Dan jalan ini juga sudah di beton yang mungkin sekitar setahun lalu masih jalan aspal biasa dan juga rusak cukup parah. Memang pembangunan jalan di Klaten atau Kabupaten Klaten ini termasuk salah satu yang terbaik di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Terus mengarah ke selatan sekarang, dan jalanan cukup bagus meskipun suasananya juga ramai sekarang. Dan saat ini kami sudah tiba di simpang 3 Pasar Wedi belok ke kanan untuk menuju jalan Solo Jogja. Di sebelah kanan kami adalah Masjid Besar Nurul Jami Wedi Klaten. Saat ini kami sudah hampir tiba di Pasar Wedi, tampak sebuah pertokoan atau kios penjual makanan kanan kiri maupun tempat usaha lainnya sudah terlihat. Dan setelah simpang 3 Pasar Wedi, kami akan mengakhiri perjalanan ini. Sebelah kiri kami adalah Pasar Wedi yang sudah dibangun beberapa waktu lalu.
tampak pengunjung pasar masih ramai dan sebagian besar toko juga masih buka. Dan inilah simpang tiga Pasar Wedi. Kami harus berbelok kiri sejenak dan demikian teman-teman informasi sekilas teman-teman perjalanan kami dari simpang tiga tempat wisata di Bayat hingga Pasar Wedi, Kabupaten Klaten, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dalam hari kami. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.